Om Swastiastu. Nah, mungkin BWN coba akan membahas berkaitan dengan Kruno Dwi Purwo ya. Karena kalau kita bercermin dari juara 1 Nyurat Aksara Bali Kota Denpasar Dawul Niki. Juara 1 dan juara 2-nya wenten kekeliruan ring Kruno Dwi Purwo. Mina BWN durung boleh informasi berkaitan Kruno Dwi Purwo puniki. Nah, makin BWN yang akan memberikan informasi kepada teman-teman semua ya. Nah, jadi sekali ini teman-teman, yang beliau yang jadikan sorotan adalah kata geginan dan jejaitan. Nah, ini adalah termasuk kata Dwi Purwo. Mawinan, kata Dwi Purwo ini adalah suku kata di depan diucapkan dua kali. Jantan, ke Dwi Purwo yang. Sekali geginan, kata dasarnya ini. Lalu jejaitan, kata dasarnya ini jahit. Nah, berarti ugar-ugarnya berkata kalau Kruno Dwi Purwo tidak perlu ditulis menggunakan pepet. Jadi gegina nike ditulis jadi niki. Nah, jadi gegina aksara ge ke surat pertama. Niki tan mau duwe pepet. Ge ini aksara ne sekali ini kira dosnya ya geginan dibaca geginan. Lalu jejaitan, jejaitan jejait tan aksara. Nah, sudah ya. Lalu kalau tertujuan, nah bagaimana nulis tertujuan geguritan sesari. Nah, teman-teman silakan state video ini atau diduetin nggih. Tulis di kolom komentar juga boleh. Jadi kalau teman-teman mau kita cek aksara balinya state video ini nggih. Ngiring pupudang lumun. Om Santi 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 Om.